Pemirsa, ada kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin Sinovac Biotech sebanyak 1,2 juta dosis telah hadir di Indonesia. Dan apun Presiden Joko Widodo menerapkan bahwa vaksinasi baru akan dimulai ketika BPOM sudah mengevaluasi. Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah sudah menerima sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Meski demikian, Jokowi menyatakan vaksinasi baru bisa dimulai setelah tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jokowi mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sistem distribusi vaksin ke daerah sejak beberapa bulan lalu melalui simulasi di beberapa daerah. Adapun pemerintah masih akan mengupayakan untuk mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin jadi lainnya pada Januari 2021. Di samping vaksin jadi, pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah sebanyak 15 juta dosis pada bulan ini dan 30 juta dosis di 2021. Pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Sebelumnya, secara langsung akun YouTube Sekretariat Presiden menyiarkan tibanya 1,2 juta vaksin buatan China itu di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tampak sejumlah kontainer berwarna putih diturunkan dari pesawat Garuda Indonesia GIA 810. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDay Channel.